Halo guys, kali ini kita akan perjalanan menuju tempat budidaya jamur tiram miliknya Cak Roob yang ada di Gresik. Ikuti aku terus ya. Jangan lupa sebelum lanjut nonton, like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel Kodir Smart. Kali ini aku lagi ada di rumah jamur miliknya Cak Roob loh guys. Nah, di sini luar biasa sekali budidaya jamurnya ya. Sudah puluhan juta di kantong Cak Roob. Mau tahu keseruannya? Ikuti aku terus. Tapi sebelum nonton, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Selamat datang di tempat sentra budidaya jamur miliknya Cak Roob guys. Tepatnya di daerah Desa Wotan, Kecamatan Panteng, Kabupaten Gresik. Ini adalah salah satu usahanya Cak Roob loh, yang baru saja digelutinya kurang lebih hampir 1 tahun, yang mendapatkan pembinaan langsung dari NU Care Lazisno Jawa Timur yang sudah berhasil loh guys. Seneng kan? Lagi gue. Hah? Duduk, gede. Ini mbak ngomong. Ini jamu. Itu loh mbak yang sudah siap dipanen. Nih, terus jalan lagi ke sana. Diambil pakai wadah itu loh. Itu Mbak Yun mundur kan Mbak Ade ro niku. Kan ndi kok gede-gede kan ngono sana. Dan pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya bersama keluarga berkesempatan mengunjungi langsung tempat pembibitan ini dan bisa memanen. Gimana Mbak Ail, seru? Mbak Ail lagi ngapain Mbak Ail? Panen apa Mbak Ail? G-A-L-L. Jamur itu ini salah satu hasil budidaya alam, sumber daya alam. Terus yang banyak ini bisa Mbak Ail diambil. Terus oh kan, oh tangan dua taruh di bawah dulu. Tangan dua. Namanya siapa dek? Sampean? Mbak Novi. Ya.
guyon tok kok, Pak. Kak Geduk. Sudah dapat banyak, guys. Caranya